Presiden Joko Widodo mengakui memang tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan parpol koalisinya di Istana. Jokowi menganggap Partai Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pemerintah dalam politik itu wajar-wajar saja.